Okey, assalamualaikum. Selamat petang. Ha, hari ni kita bersama-sama petang eh. Okey, kat sini ni nampak ah gambar solar panel. Solar panel ni kecil ah. Ini 5 watt aja ni. Ha, okey. Okey, jadi sekarang macam ni. Kita nak cerita sikitlah. Biasanya apa ni, kita ada store ataupun ada bilik-bilik kecil kan. Dan juga termasuk juga apa ni, mungkin sangkar haiwan, sangkar kucing, arnab dan sebagainya lah. Dan juga termasuk store-store. Masalahnya bila tengah hari panas terik macam ni eh. Bila tengah hari panas terik macam ni, biasanya tempat-tempat macam tu tu memang panas lah. Ikhlas cakap lah, memang panas. Walaupun sangkar kucing tu depan rumah dekat porch kita, tapi sebabkan tak ada ventilation, panas ni tengah hari macam ni kan. Pukul 2 macam ni lebih kurang. Jadi ini adalah saya cadangkan lah satu penyelesaian mudah dan ringkas dengan menggunakan solar panel dan juga kipas komputer. Kipas komputer. Okey. Jadi nampak lah, kipas komputer 12 volt dan di sini pun solar panel ni 12 volt lah. Dia 12 volt je ni TV ni. Okey, jadi sekarang macam ni. Okey, penyelesaian ni kita cuma perlu ada satu solar panel dan satu kipas komputer. Okey. Kipas komputer saya pilih pasal dia 12 volt dan majoriti solar panel kita pun 12 volt. Okey. Sambungan sempurna dah. Iaitu sambungkan solar panel terus kepada kipas. Jadi semua nampak eh. Nampak di mana sini saya solar panel. Solar panel ni wire dia sambung terus ke kipas. Okey. Nampak eh, kipas. Okey. Tapi kena tengoklah rating kipas tu. Okay. Kalau anda kata yang ini solar panel ni biasa sesuai dengan rating kipas ni. Okey, kipas ni macam ni kan, dia cuma 0.25 amp. Jadi untuk panel 5 watt ni dah lebih daripada cukup lah, bukan apa. Kalau anda kata lebih daripada tu, kita kena tambah sikit lah. Tambah sikit equipment. Nanti saya akan terangkan sikit equipment untuk memastikan dia tak ada overload macam tu. Tapi kalau untuk kipas kecil macam ni, kipas kecil, solar panel kecil ni, kita sambung terus je, tak ada masalah. Jadi bila panas matahari, dia ada ventilation. Okay, boleh dengar kuat angin dia, boleh dengar bunyi angin dia. Dia ada ventilation. Dan juga bila tak ada matahari, bila matahari tak ada, kipas pun berhenti. Nampak eh? Mudah eh? Bila kita buka balik, kipas pun jalan balik. Bila kita tutup, kipas pun tutup. Nampak eh? Mudah. Tak jadi masalah. Okey. Jadi rasanya kos dia pun tak adalah mahal sangat lah. Okay, sebab apa bukan apa. Kalau nak dibandingkan dengan return of investment ni, ROI, yang penting kita dalam solar ni ROI. Solar panel ni mungkin kos dia lebih kurang dalam RM60 macam tu lah, lebih kurang lah, give or take. Mungkin boleh dapatkan 10 watt dapatkan 10 watt yang kaca. Yang kaca tu dia tahan sikit berbanding dengan yang polimer macam ni. Polimer ni dia kalau kita simpan lama-lama, nanti dia pudar. Dia pudar, dia tak berkilat, dah tak ada apa, dah tak boleh dapat tenaga dah. Ini untuk demo je lah saya gunakan ni. Kalau dapatkan solar panel minimum yang 10 watt, yang 10 watt tu, jadi kaca ni dia tahan. Dia tahan. Jadi dia tahan, kita boleh guna tu jangka hayat lama lah. Kalau yang kaca tu dalam RM99, 100 lah macam tu. Katakanlah 100. Lepas tu kipas ni dalam RM20 lah. RM20. Macam tu lah, RM20 ke RM30. Katakanlah senang cerita lah, RM130 lah. Termasuk dengan wire. Wire dia tak payah pakai wire ni pun tak apa. Wire dia pakai wire lampu biasa. Lampu biasa yang warna putih tu, putih biru tu. Jap. Okey. Ni lah dia. Lampu wire biasa putih biru tu. Wire biasa putih biru ni saya guna ni untuk lampu. Lampu dekat kemah. Jadi wire ni murah je. Berapa sen je semeter. Jadi wire meter, wire putih ni
kita ambil yang mencukupi lah berapa panjang kita nak, supaya solar panel tu boleh letak kat atas bumbung, dan kipas dia tu kita boleh letakkan ke dalam lah, macam tu. Okey, cara untuk meletak kipas ni ada dua. Okey, contoh kalau bagi macam sangkar kucing, kan, sangkar kucing ataupun tempat haiwan yang terbuka, yang terbuka maksudnya dia tak berdinding lah. Kalau tak berdinding tu, kita bagi angin dia menghala ke dalam, menghala ke kita. Jadi makna supaya ada angin masuk ke dalam sangkar, jadi haiwan dalam sangkar tu tak adalah panas, angin tu masuk ke dalam. Okay. Tapi kalau bagi macam store ataupun tempat yang tertutup, bila kita pasang kipas ni, yang lagi satu, kipas ni kita pasang, kita just terbalikkan dia je, jadi angin tu pergi keluar. Tujuannya, okay, bila tempat tertutup, haba selalu terkumpul kat dalam tempat tu. Jadi kipas ni senang je, cara nak buat senang je. Kita tebuk agak-agak bulat besar dalam dia ni. Lepas tu, kita boleh skru terus je ke dinding. Kalau nak kata ada dinding dia tu macam ada apa-apa, ada bukaan ke apa ke, tak perlu airtight, tak perlu kedap udara. Yang perlu supaya boleh angin tu keluar. Dan kelebihan pakai kipas komputer ni, dia ada lubang. Bila ada lubang ni, kita boleh skru terus je. Senang kan? Kita skru terus je. Okay? Jadi ventilation tu, tujuan dia tak perlu kedap udara. Maksud saya, tujuan dia adalah untuk menolak angin tu keluar, keluar daripada tempat tertutup tadi tu. Jadi kalau tempat tertutup ni disyorkan letak belah atas lah, atas, sebab biasanya udara panas akan berkumpul di sebelah atas. Jadi letakkan di sebelah atas, jadi angin sejuk akan masuk ikut bawah, bawah pintu ke celah-celah mana, tak ada masalah. Jadi udara panas ni dapat dikeluarkan. Dia yang masalahnya bila udara panas ni tak boleh nak keluar. Bila udara panas tak keluar, itu yang berkuap pun. Jadi kalau boleh kita pasang macam ni, dah ada ventilation yang keluar. Okey, boleh. Itu cara mudah je. Lagi satu untuk camper lah, camper. Camper pun boleh guna konsep yang sama, yang mana setengah sekarang ni kan famous kan, orang camping dalam kereta, dalam van kan. Tak perlu keluar modal banyak. Satu solar panel, satu kipas komputer. Kipas komputer ni, kalau nak, kalau solar panel kita besar, katakanlah kita pakai 50 watt kan, kita beli kipas yang, kipas komputer yang besar tu, lagi sedap dia sedut haba dalam kereta tu keluar. Jadi kita tak panas. Dan rasanya konsep ni ada jual. Ada jual yang yang sangkut kat tingkap tu. Tapi sangkut tingkap tu ngarut je. Sebab kita pakai tinted. Bila pakai tinted, radiasi daripada matahari tu tak cukup untuk menjanakan kuasa pada solar panel ni. Jadi kita dapatkan solar panel. Kalau anda kereta camper tak nak install lah, solar panel tak nak install, senang je. Boleh beli yang fleksibel, tak ada masalah, sebab dia bukan letak secara terus. Fleksibel ni kalau kena hujan panas macam saya cakap tadi tu, dia akan kabur, nanti tak ada power. Kalau yang untuk sesekali, okey. Macam fleksibel, beli fleksibel solar panel, letak atas bumbung, sambung kipas komputer, cari tempat yang sesuai di tingkap dan sebagainya, supaya boleh sedut udara panas keluar. Jadi kenderaan tu akan sentiasa sejuk lah, camper kita tu akan sentiasa sejuk. Jadi kalau anda kata solar panel kita besar, mungkin boleh letak lebih daripada satu, macam tu. Alright, so selamat mencubalah kepada siapa-siapa yang ni. Kos dia RM130, boleh pakai sekurang-kurangnya dalam setahun ataupun dua tahun sebelum, bukan solar panel rosak, kipas tu. Kipas tu biasa dia punya bearing dia akan out lah, macam tu. Alright, okay, jumpa-jumpa lagi. Kebetulan, alhamdulillah. Nampak? Sekarang ni dah mendung, cuaca dah redup, tengok kipas berhenti. Dah mendung. Cuaca dah mendung, dah redup, kipas berhenti. Nanti bila cuaca panas balik, kipas tu pun akan jalan balik. Jadi kalau contoh untuk haiwan haiwan kita kan, pets kita, dia tak adalah kesejukan pula di waktu malam ataupun waktu hujan, waktu mendung ni redup kan. Jadi dia tak kesejukan. Cuba bayangkan, kalau anda kata kita pasang kipas ni pakai timer ataupun direct electric ke direct battery, yang mana kipas tu akan sentiasa berpusing. Bila kipas tu sentiasa berpusing, nanti haiwan kita akan kesejukan. Ni dah panas balik dah. Dah panas balik dan tengok kipas pusing balik. Alright.
Okey, sekali lagi selamat mencuba.